Okay, sekarang aku lagi review kandang glass house yang ada di Lubuk Palas Air Joman. Mobil apa ini? Alphard. Iya. Ya kalau memang gini udah dibilang. Memang iya udah dia baik. Kami pun udah tempat sahar juga kemarin itu. Dia baru panen kan kemarin iya. Itu. Nah, gini loh. Maksudnya pas nggak dia dihapkan. Blowernya gratis pak. Kemana? Blowernya eneng diskon. Bisa. Ini berapa hari pak? Umur 13 hari. Harusnya harus kita. Iya ya. Ini apa lihat itu tanya aja dia apa nih? Apanya? Itu bisa jadi online menu pak. Aku mau nge-review minumnya itu seperti kompeng anak bayi. Ini apa fungsinya ini? Ini kalau airnya gini aja tuh guys, ini nggak langsung ke atalnya. Oke. Nggak ada ya jadi ya. Jadi minumnya itu mereka ngompeng. Semalam ini ada apa? Selama 3 hari juga. Ayamnya rata di mana tempat ada. Kalau ini tiap hari kita bolak-balik ya. Satu hari sekali. Oh. Ya kan gini aja udah paling ini segen sih, enggak sampai sejam. Ini kering. Kata-kata kering-kering ke mana? Itu caranya. Cemburan padi di rumah itu loh, masa enggak tahu. Alah. Kita tuh cuma dulu gitu. Bilang sama Pak Jamil, kalau daerah sana best bikin kandang. Karena ya. Pertama, kedua kali karena bau. Ya. Tapi karena sini semalam periode ketiga nengok gigil kan. Kalau nggak percaya tanya. Kalau ayam open itu, udah cukup lah untuk thank you.
telur sendiri bapaknya? Iya. Aku buatkan punya orang aja dua kali. Enggak, malah tinggi. Nah, ini kita punya hidup. Hah? Ini kita punya hidup. Otomatis mesin hidup mati ini hidup.